Anda mempunyai dilema untuk bertukar kerjaya kepada kerjaya perunding hartanah? Cuba lihat perkara berikut dan mungkin boleh membantu anda untuk membuat keputusan. Yang pertama ialah cek dalam diri kita. Kita punya big picture, kita punya big why. Apa yang sebenarnya kita nak achieve? Adakah kita nak achieve dalam bentuk beberapa perkara ni kita tengok, kita jawab setiap satu. Kewangan, perniagaan, keluarga, diri sendiri, spiritual. Jadi lima perkara ni kita jawab. Supaya dari situ kita lihat adakah kerja kita yang kita kerja sekarang ni boleh memberikan, melengkapkan lima perkara ni. Kalau sekiranya tidak, maka mungkin masa untuk beralih arah. Jadi tengok balik dalam diri you, adakah tempat diri sekarang ni memuaskan ataupun boleh mengisi ataupun memenuhi apa yang you kehendakkan. Yang kedua, you semak cerita-cerita orang yang pernah masuk dalam dalam kejaya perunding hartanah ni. Yang kedua ialah you semak dengan orang-orang yang masuk dalam kejaya hartanah ni. Tidak dinafikan, banyak yang gagal, tapi tanya adakah kegagalan itu disebabkan oleh industri ataupun diri sendiri. Jadi memang bila kita tanya dengan orang berjaya, mereka akan mengatakan memang mereka yang menentukan sama ada mereka berjaya ataupun tidak. Tapi kalau sekiranya kita tanya dengan orang yang tak berjaya, mereka akan mengatakan banyak-banyak masalah lain daripada diri sendiri. Jarang yang mengaku diri sendiri yang menyebabkan tidak berjaya. Nak melakukan kejayaan hartanah ni, kejayaan insya-Allah ada, cuma masa yang menentukan. Dalam masa 3 ke 6 bulan, you akan dapat nampak hasilnya. Dalam masa 5 tahun, you akan rasa senangnya. Jadi berbalik kepada tadi, kita boleh merasa hasilnya 3 ke 6 bulan. So adakah kita mempunyai cukup kewangan untuk bertahan selama 3 ataupun 6 bulan? Kalau kita tak ada cukup perbelanjaan selama 3 ataupun 6 bulan, kita kena get ready untuk melakukan kerja hartanah ni secara separuh masa. Ingat, it's not like ini kerja it's part time, dia bukan fun time, tapi part time dia overtime. So kita kena kerja, kita kena anggap dia macam overtime kita. Kalau kita kerja dengan bos kita overtime macam mana, macam itulah overtime dalam melakukan hartanah ni. Kena serius, kena fokus. Sebab masa kita cuma 2-3 jam sehari. Tak sama macam orang yang kerja full time. Jadi untuk 2-3 jam tu, apakah yang you boleh laksanakan untuk memberi pulangan yang paling bagus? So kalau sekiranya you tak tahu sama ada okey ataupun tidak, maybe you patut datang latihan. Ataupun dengar video-video perunding hartanah. Tengok adakah expectation yang ada untuk seorang perunding hartanah tu you boleh buat ataupun tidak. Kalau sekiranya expectation dia macam ni dan you rasa you tak boleh buat, it's okay, maybe hari lain you boleh join. Tapi expectation untuk perunding hartanah ni lebih kepada usaha, bukan akademi, bukan tahu bahasa atau segalanya. Kalau sekiranya you berusaha, insyaAllah kejayaan tu dah 90% kat situ. Kalau sekiranya you tak tahu dengan siapa you nak join, dan saya menjemput you untuk join Hebat Realtors di bawah tim saya. Saya akan cuba sedaya upaya untuk memberi you satu platform yang terbaik untuk you mengubah hidup you. InsyaAllah sama-sama kita jumpa. Jangan lupa subscribe, share dan thumbs up. Jumpa lagi di lain kali.